Dendam membara jilid dua. Chin Hon menggeleng kepalanya. Aku belum pernah dilatih silat, dan Suhu adalah orang yang paling pandai dalam ilmu silat. Hem, sudah dua tahun belajar akan tetapi sama sekali belum diajar ilmu silat. Bagaimana mungkin ini? Kalau begitu, jelas engkau dibohonginya. Chin Hon, agaknya dia sama sekali tidak pandai ilmu silat. Coba, Selama ini, engkau hanya disuruh memikul air, memanggul kayu, mengenakan sepatu kayu berat. Untuk apa itu? Hanya ilmu membaca kitab itu memang berguna. Akan tetapi, semua pekerjaan berat itu tanda petik. Amat bermanfaat, Nona. Dari pekerjaan itu, aku mendapatkan kekuatan pada tubuhku juga ketenangan dan kesabaran bagi batinku juga semua itu memupuk ketahanan terhadap penderitaan yang amat diperlukan untuk kehidupan ini akan tetapi apa artinya semua itu engkau tidak diajar bagaimana harus menyerang dan merobohkan orang belajar silat bukan hanya berarti harus merobohkan orang nona kembali anak perempuan itu terbelalak memandang wajah Chin Hon lalu untuk apa Ciu Han tersenyum. Anak perempuan ini masih kanak-kanak, akan tetapi manis, mungil dan lucu sekali. Untuk menjaga kesehatan, Nona. Untuk membela diri dari ancaman bahaya. Hem, kalau aku tidak. Aku ingin menjadi seorang pendekar wanita yang membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan seperti watak para pendekar yang kubaca dalam cerita kitab, Sudah malam, Chin Hon. Aku harus beristirahat, Besok harus bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih jurus-jurus baru yang sulit bersama Su Heng di dekat sumber air. Anak perempuan itu dengan lincahnya lalu meloncat dan berlari kecil, menanggalkan Chin Hong yang kini duduk termenung. Ucapan anak itu sedikit banyak mendatangkan bahan pemikiran. Memang sering dia merindukan pelajaran ilmu silat yang belum juga diturunkan gurunya. Akan tetapi dia pun cukup waspada dan melihat hasil dari semua pekerjaan berat itu. Apalagi memikul layar itu. Suhunya sengaja memberi pikulan yang terbuat dari belahan bambu-bambu kecil yang dijadikan satu dan diikat. Selama dua tahun ini, ikatan seratus batang bambu kecil itu setiap bulan dikurangi oleh suhunya. Dia tidak merasakan ini dan tahu-tahu sekarang ikatan itu tinggal dua puluh batang saja. Akan tetapi, dia sanggup memikul air di dua ember kayu itu dengan pikulan yang kecil itu. Juga, dia sanggup memanggul sebatang kayu besar dengan mudah mendaki anak tangga sambil lari lagi dan tidak pernah terengah-engah napasnya, bahkan sedikit saja peluh yang keluar. Tidak, dia tidak boleh ragu-ragu. Semua ini tentu sudah diatur oleh suhunya. Dia mengingat-ingat lagi pelajaran atau pekerjaan apa saja yang telah diberikan oleh gurunya kepadanya selama dua tahun ini, memikul air dengan pikulan yang setiap bulan dikurangi besarnya, mengangkat dan memanggul kayu bakar, kemudian membelah kayu bakar itu menjadi kayu-kayu kecil memergunakan kapak yang setiap bulan diganti semakin besar, akan tetapi semakin tumpul. Kalau dia disuruh menanak nasi atau memasak air, dia harus mengipasi api dengan berdiri dalam posisi yang tertentu, mula-mula seperti orang menunggang kuda dan dia tidak boleh mengubah posisi kedua kaki dan tubuh itu sebelum nasi yang ditanaknya matang atau air yang dimasaknya mendidih. Mula-mula pekerjaan ini membuat kedua kakinya terasa lelah dan kaku, bahkan kalau dipakai berjongkok saja terasa nyeri semua otot kedua kaki, akan tetapi lambat laun dia menjadi biasa dan kedudukan kaki itu diubah-ubah, makin lama semakin sulit. Gurunya tidak memberi tahu apa gunanya, dan kelihatannya memang seperti siksaan. Namun dia yakin semua ini diperintahkan gurunya untuk kebaikan dirinya, untuk menggemblengnya. Bahkan beberapa bulan terakhir ini, kalau dia memikul layar atau memanggul kayu, dia diharuskan melalui lorong kecil yang dibuat gurunya, lorong dari batu-batu yang tidak rata dan licin, bukan main. Beberapa kali dia terjatuh ketika melintasi lorong ini, sampai lambat laun dia mampu memikul layar atau memanggul kayu melalui lorong itu sambil berlari dan yang terakhir ini, dia diharuskan memakai sepatu kayu yang amat berat. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah bangun dan bersembunyi di dekat sumber air untuk mengintai dan menonton Lian Hwa Adun Chong Bu berlatih silat. Tak lama kemudian, dua orang anak itu datang dan mereka lalu berlatih jurus-jurus ilmu silat baru. Chin Hon memperhatikan, akan tetapi dia tidak mengerti. Gerakan mereka itu baginya terlalu cepat dan terlalu sukar untuk diikuti. Hanya dia melihat bahwa kaki mereka itu membentuk kedudukan-kedudukan seperti yang pernah dilakukannya ketika dia menanak nasi dan mengipasi api. Dia mengenal kedudukan-kedudukan dua kaki, akan tetapi tidak tahu bagaimana caranya bergerak, memindah-mindahkan kaki, dan mengubah-ngubah posisi seperti kedua orang anak itu. Juga kedua tangan mereka amat cepat dan amat indah. Diam-diam, dia -diam mencatut beberapa gerakan dalam hatinya untuk ditirunya nanti. Demikianlah, kini seringkah Chin Hon bersembunyi dan mengintai latihan silat dua orang anak ini, sementara itu gurunya memberinya pekerjaan yang semakin lama semakin berat. Bahkan, gurunya menyerahkan sebuah ikat pinggang dari besi yang berat sekali yang harus dipasang di balik bajunya setiap kali dia bekerja berat. Demikianlah, dua tahun lagi lewat dengan cepatnya, empat tahun sudah Chin Hon tinggal di dalam kuil itu dan dia telah menjadi seorang pemuda remaja berusia 14 tahun. Demikian tekun dia bekerja mentaati semua perintah suhunya sehingga digembleng selama empat tahun ini tubuhnya telah memiliki kekuatan yang luar biasa sekali sehingga tak seorang pun Hwasyo yang bekerja di dapur mampu menandinginya dalam hal kekuatan atau kecepatan memikul air atau memanggul kayu, membelah kayu dan semua pekerjaan dapur. Dan karena Chin Honamat rajin, tak pernah mengomel, juga bersikap hormat, sopan dan ramah, semua Hwasyo di kuil itu, termasuk Tian Chu Hwasyo, suka kepadanya. Kalau Chin Hon sudah empat tahun berada di kuil itu, Chong Bu dan Lian Hwa sudah belajar silat sampai enam tahun lamanya. Kini Chong Bu telah menjadi seorang pemuda berusia 15 tahun sedangkan Lian Hwa seorang gadis kecil berusia 13 tahun yang semakin manis, lincah dan lucu. Semenjak pertemuan mereka pada pertama kali itu, hubungan antara Chin Hon dan Lian Hwa semakin akrab Walaupun jarang sekali mereka berkesempatan untuk bicara berdua saja dan rasa saling suka antara mereka lebih banyak terpendam di dalam hati masing-masing. Hubungan antara Chin Han dan Chong Bu biasa saja, dan pemuda putra komandan pasukan keamanan itu kini menjadi semakin congkak saja setelah merasa bahwa dia telah menguasai ilmu silat yang lumayan tingginya. Tentu saja, dia memandang rendah kepada Chin Hon, yang diketahuinya hanya seorang kacung yang belum pernah belajar ilmu silat. Walaupun diam-diam, dia -diam mengagumi kekuatan Chin Hon. Kalau memikul air menggunakan pikulan kecil dan memanggul kayu besar dengan kaki memakai sepatu kayu yang berat, akan tetapi dapat berlari cepat mendaki anak tangga itu. Namun, baginya, semua itu tidak ada gunanya. Apa artinya tenaga besar kalau tidak dapat bersilat? Seperti gentung kosong berisi angin belaka, demikian dia pernah berkata kepada sungguhnya. Pada suatu pagi, seperti biasa, Chong Bu dan Lian Hwa berlatih ilmu silat di dekat sumber air. Mereka tidak tahu bahwa Chin Hon mengintai dan nonton mereka berlatih silat, seperti biasa pula. Sudah ada beberapa jurus yang dipelajari Chin Hon dari hasil mencuri lihat ini, akan tetapi hal ini disimpan rahasia, bahkan kepada Heck Bin Lohan sendiri tak pernah dia memperlihatkan hasil curiannya itu. Akan tetapi pada pagi hari ini, hanya perkiraan Chin Hon saja bahwa dua orang itu tidak tahu akan pengintaiannya. Sebetulnya, Chong Bu dan Lian Hwa sudah mengetahuinya. Ada seorang hosiyo memberitahu kepada mereka akan perbuatan Chin Hon. Setelah tanpa disengaja, hosiyo ini melihat perbuatan Chin Hon mengintai itu. Hosiyo ini memang agak tidak suka kepada Chin Hon, terdorong rasa iri karena kepala dapur amat menyayang pemuda itu. Congbu dan Lian Hwa berlatih dengan sengaja berpura-pura tidak tabu bahwa Chin Hon sedang mengintai mereka dari balik batang pohon dan batu besar di dekat sumber air. Mari kita berlatih Sin Engkun, Sumoi kata Chong Bu. Baik, Su Heng jawab Lian Hwa dan mereka berdua lalu bersilat saling serang dengan ilmu silat Sin Engkun, silat Garuda Sakti. Gerakan mereka cepat bukan main akan tetapi Chin Hon melihat betapa dalam latihan saling serang dengan ilmu silat yang sama ini, nampaklah bahwa gerakan Lian Hwa masih lebih gesit dan ringan dibandingkan Su Hengnya. Tubuh mereka berkelebat dan kadang-kadang tubuh Nian Hwa melayang ke atas lalu menyambar ke bawah. Mereka benar-benar tangkas dan gagah. Gerakan mereka mirip sepasang burung Garuda yang saling serang, membuat Chin Hon kagum bukan main. Pengetahuannya tentang ilmu silat terlalu dangkal untuk dapat mengikuti gerakan mereka. Akan tetapi dia melihat betapa Chong Bu terdesak dan mulai mundur-mundur mendekati tempat di mana dia bersembunyi. Dia tidak tahu bahwa memang latihan ini disengaja oleh mereka dan Chong Bu sengaja mundur untuk mendekati tempat dia bersembunyi. Hai -i it. Lian Hwa menyerang dengan cepat. Hina Ah Chong Bu meloncat menghindar, akan tetapi loncatannya jauh dan tahu-tahu dia telah tiba di samping Chin-hon yang tentu saja menjadi terkejut sekali. Wah, kiranya di sini ada orang mengintai kita. Sumoi kata Chongbu sambil menangkap lengan Chin-hon dan menarik pemuda itu keluar dari balik batu besar. Dengan muka merah, Chin-hon membiarkan dirinya ditarik keluar. Chin-hon, engkau mengintai kami berlatih? Sudah seringkah engkau melakukan hal ini tanya Lian Hwa sambil mengerutkan alisnya, tidak mengerti bagaimana seorang seperti Chin Hon yang diketahuinya selalu. Terbuka dan jujur itu kini dapat bersembunyi sambil mengintai orang lain. Sudah sering sekali, kata Chin Hon mengangguk. Tapi mengapa tanya pula Lian Hwa? Aku ingin sekali melihat kalian berlatih silat. Karena tidak mau mengganggu dan khawatir kalian berkeberatan, maka aku mengintai. Maafkan aku, Kongcu dan Siocia. Dia membungkuk dengan sikap hormat, meminta maaf. Enak saja, kau sudah mencuri, lalu meminta maaf begitu saja. Tidak, engkau harus diperlakukan sebagai pencuri. Kau kembalikan hasil curianmu, dan engkau harus dihukum. Aku tidak mencuri apa-apa, akan tetapi aku sudah bersalah melakukan pengintaian dan terserah kalau mau menghukum aku, kata Chin Hon pasrah karena dia sudah merasa bersalah. Sementara itu, Lian Hwa diam dan menonton saja karena bagaimanapun juga, tidak senang ia melihat Chin Hon melakukan pengintaian yang dianggapnya perbuatan yang tidak layak, ia kecewa melihat Chin Hon yang dikaguminya itu ternyata kini suka mengintai orang. Engkau menyangkal bahwa engkau telah mencuri? Engkau mengintai kami berlatih silat, tentu engkau telah menirunya, bukankah itu berarti engkau mencuri ilmu kami? Huh, kiranya Hak Bin Loban mengajarmu untuk mencuri, ya? Pantas, memang dia bekas perampok. Chin Hon mengangkat mukanya dan memandang wajah Chong Bu dengan sinar mata mencorong dan alis berkerut. Aku memang telah bersalah, akan tetapi itu kesalahanku sendiri dan sama sekali tidak ada sangkut. Pautnya dengan suhu. Suhuku bukan perampok, jangan engkau menghina orang. Hem, bukan perampok, ya? Dia bekas perampok besar yang kini menjadi seorang Hwasyo. Tanya saja kepada para Hwasyo di sini. Semua orang tahu, kecuali engkau yang pura-pura tidak tahu. Buktinya sekarang dia mengajar engkau mencuri ilmu kami. Sungguh cocok guru dan muridnya. Onmi Tohut tiba-tiba terdengar seruan halus dan ketika mereka menengok, tahu-tahu di situ telah berdiri Hek Bin Lohon, Lian Hwa merasa rikuh sekali, akan tetapi Cong Bu tidak. Dia adalah putra seorang perwira, dan murid ketua kuil itu takut apa menghadapi tukang masak pengurus dapur ini? Pula, dia bicara apa adanya secara terbuka karena memang dia mendengar bahwa Hwasyo bermuka hitam ini bekas perampok. Melihat ke gurunya, Chin Hon cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Suhu, maafkan Teo Chu yang membuat keributan, katanya penuh penyesalan. Chin Hon, Kong Chu ini benar. Memang Pin Cheng adalah seorang bekas perampok, seorang tokoh sesat yang telah menyadari kekeliruannya dan kembali ke jalan benar. Akan tetapi Pin Cheng tidak pernah mengajarkan engkau untuk mencuri. Benarkah engkau suka mengintai mereka dan meniru jurus-jurus mereka? Benar, Suhu, jawab Chin Hon sejujurnya. Sudah sering kali? Sudah, Suhu. Sudah berapa banyak jurus yang kau tiru dan kau pelajari? Sudah banyak yang Teocu lihat akan tetapi Teocu tidak berhasil menirukannya, suhu, kecuali satu jurus saja, kalau tidak salah mereka menyebut jurus itu harimau putih menerkam ular. Jurus ini sudah Teocu pelajari dan Teocu latih. Hek bin Lohati kini menghadapi Congbu dengan sikap tenang dan muka ramah. Nah engka sudah mendengar sendiri, Kongcu dan Xiaochia. Muridku yang bodoh dan bersalah ini telah mencuri hanya satu jurus saja ilmu silat kalian, terserah kepada kalian untuk menghukumnya. Aib, Lohan, urusan kecil tidak berarti ini, sudahlah. Perlu apa dibesarkan kata Lian Hwa dengan hati tidak enak mengingat betapa tadi suhengnya memburuk-burukan kakek ini sebagai bekas perampok. Tidak, Sumoy. Hek bin Lohan benar siapa mencuri haruslah dihukum dan hasil curiannya harus dikembalikan. Aku sudah merasa bersalah, Kongcu. Kalau hendak menghukumku, silakan, akan tetapi bagaimana aku harus mengembalikan jurus yang kau anggap telah kucuri itu kata Chin Hon dengan penasaran dan penuh penyesalan karena urusan itu ternyata telah menyangkut diri gurunya, bahkan tadi gurunya telah mengalami penghinaan. Chin Hon, engkau tadi mengaku telah melatih diri dengan jurus harimau putih menerkam ular Nah, engkau kini pergunakan jurus itu untuk menyerangku, hendak kulihat apakah engkau benar telah menguasainya atau belum. Kalau belum, biarlah ku bebaskan engkau dari mengembalikan jurus itu dan hanya akan ku hukum yang layak bagi seorang pencuri. Nah, kau seranglah aku dengan jurus itu. Berkata demikian, Chongbu Bu memasang kuda-kuda, siap menyambut serangan Chin Hon dengan jurus yang telah dikenalnya dengan baik itu. Lian Hwa A memandang dengan khawatir, tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja Chin Hon menjadi bingung dan ragu-ragu, tidak berani menyerang Chong Bu dan dia menoleh ke arah gurunya. Dia melihat Hwasyo tua itu juga memandang kepadanya dan Hek Bin Lohon mengangguk sambil berkata, Engkau harus berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dia minta engkau menyerangnya dengan jurus itu. Nah, lakukanlah. Tunggu apa lagi? Chin Hon merasa bingung sekali, akan tetapi karena dia sudah mengaku salah dan sudah sanggup menerima hukumannya, maka dia pun lalu melangkah maju sambil berseru, "Beginilah jurus itu." Dia meloncat ke arah Chongbu, mengangkat kedua tangan ke atas, lalu mencengkeram ke bawah, ke atas, dan ke bawah lagi dengan cepatnya. Mula-mula menyerang muka, kemudian mencengkeram ke arah leher dan perut Chongbu. Tentu saja, mengenal baik jurus ini yang sudah dilatihnya selama bertahun-tahun, dan biarpun dia kaget melihat betapa baiknya gerakan jurus itu dilakukan oleh Chin Hon, namun dia tahu bagaimana harus menghadapinya. Karena dia ingin sekaligus menghadapi jurus ini dan merobohkan Chin Hon, maka dia mengerahkan tenaga untuk menangkis dan terus mendorong dengan kekuatan sepenuhnya. Di sinilah letak kesalahan Chong Bu. Begitu dia menangkis dan mendorong, bukan tubuh Chin Hon yang terdorong atau terpelanting, sebaliknya dia merasa seolah-olah tenaganya membalik dan dia sendiri yang terdorong sampai terhuyung-huyung ke belakang. Hal ini tidaklah mengherankan. Walaupun Chong Bu tentu saja lebih mahir menggunakan jurus itu, namun latihan selama empat tahun telah memberi kepada Chin Hon tenaga yang luar biasa, bukan sekedar tenaga otot melainkan tenaga dalam karena selain berlatih badan, dia pun digembleng dengan ilmu Siu Lian, Samadi, dan Kero menghimpun tenaga di dalam tubuh oleh gurunya, walaupun belum dijelaskan bagaimana kegunaan tenaga dalam itu. Chong Bu salah perhitungan dan dia terlalu memandang ringan kepada Chin Hon. Kalau saja dia mengelak dan mempergunakan kecepatannya, tak mungkin dia sampai terhuyung dan tentu Chin Hon takkan pernah mampu mengenai tubuhnya. Akan tetapi dia terlalu bernafsu untuk merobohkan Chin Hon, maka dia menggunakan tenaga untuk menangkis, tidak tahu bahwa dalam hal adu tenaga, dia sama sekali bukan tandingan Chin Hon. Eh dia berseru ketika terhuyung dan hampir terjengkang. Kemarahan membuat mukanya berubah merah sekali. Sekarang, terimalah hukumanmu sebagai pencuri, teriaknya dan dia pun menyerang kalang kabut, mempergunakan ilmu silat xiao limpai yang dipelajari selama enam tahun ini dari Tian Chu Hua Chin Hong tidak mau melawan karena dia sudah berjanji menerima hukumannya dan dia pun bingung melihat gerakan Chong Bu sedemikian cepatnya dan tahu-tahu. Tangan kanan Chongbu sudah menghantam ke arah dadanya, keras sekali. Buk. Hampir Chongbu berteriak kaget. Pukulannya yang mengenai dada itu meleset seperti memukul benda keras yang licin saja dan tubuh Chin Hon hanya terpukul miring, akan tetapi pemuda kecil itu sama sekali tidak terhuyung karena kakinya dapat tegak di tempatnya. Hal ini pun tidak aneh. Latihan kerja berat dan samadhi telah membuat Chin Hon memiliki tenaga yang kuat dan otomatis tenaga di dalam tubuhnya bergerak melindungi bagian yang akan dipukul, membuat bagian dada tadi dipenuhi tenaga yang amat kuat. Sementara itu, kedua kakinya juga sudah dilatih memasang kuda-kuda yang dilakukan dengan tekun sambil mengipasi api di dapur sehingga kedua kakinya dapat merpasang kuda-kuda sedemikian kuatnya seolah-olah berakar. Karena penasaran, kembali Chongbu memukul. Tidak kalah kuatnya dari pukulan pertama tadi, sekarang leher yang menjadi sasaran. Despek kembali leher Chin Hong yang sebelah kiri terkena pukulan kuat sekali, dan untuk kedua kalinya pukulan itu meleset. Sekali ini pun Chin Hong tidak keroboh atau terhuyung, hanya melangkah ke samping. Satu langkah saja untuk menahan keseimbangan tubuhnya. Marahlah Chongbu. Dua kali pukulannya tidak mampu merobohkan Chin Hon, bahkan selalu meleset dan kacung itu terhuyung pun tidak. Dia lalu menyerang dengan cepat dan bertubi-tubi, memukul, menampar dan menendang. Repotlah Chin Hon sekarang. Dia dipukul dan ditendang bertubi-tubi, akan tetapi anehnya, dia tidak pernah roboh dan kedua kakinya melangkah ke sana sini dengan amat sigapnya. Ini adalah berkat latihannya memikul lair dan memanggul kayu melalui lorong yang dibuat oleh gurunya, yang amat licin itu. Latihan ini membuat dia mampu mengatur langkah-langkah sedemikian rupa sehingga dia dapat bertahan dan tidak akan terjatuh biarpun diserang secara hebat dan bertubi-tubi oleh Chong Bu. Suara pukulan dan tendangan yang mengenai tubuhnya itu terdengar bak-bik-buk dan pakaiannya sudah robek-robek. Melihat betapa Chin Hon belum juga roboh, Chong Bu menjadi semakin penasaran dan marah, dan dia terus menyerang tanpa ingat lagi bahwa hukuman yang dijatuhkannya itu sudah melampaui batas. Biarpun tubuh Chin Hon amat kuat seolah-olah memiliki kekebalan liar, namun dia tidak dapat melindungi mukanya ketika Chong Bu yang penasaran itu kini menyerang mukanya. Bibirnya pecah berdarah, juga hidungnya berdarah ketika terkena pukulan. Akan tetapi, pengalaman dihajar orang ini mendatangkan sesuatu yang menarik hati Chin Hon. Dia mulai dapat melihat meluncurnya pukulan atau tendangan, dan dengan kelincahan kakinya, dia mulai mampu mengelak. Hajaran ini baginya seperti latihan saja, walaupun bukan latihan silat, setidaknya latihan menghindarkan diri dari serangan lawan. Melihat betapa muka Chin Hon berdarah, Lian A cepat meloncat ke depan dan menengahi mereka sambil berteriak, Su Heng, cukup, Su Heng. Chong Bu sudah mandi keringat, berbeda dengan Chin Hon yang sama sekali belum mengeluarkan peluh dan kini dia berdiri sambil menyusuli darah yang keluar dari hidung dan bibirnya yang terluka. Mukanya ada tanda-tanda pukulan, agak membengkak dan membiru. Dengan napas agak memburu, karena lelah, dan juga marah, Chongbu Bu hendak mendorong semuanya agar minggir. Tidak, aku harus menghajarnya bentaknya. Engka sudah menghajarnya, dan sudah berlebihan. Tanda seru kata pula Lian Hwa. Sudah, mari kita pergi. Tanda petik. Tidak. Su Heng, kalau kau lanjutkan, aku akan marah dan aku akan membela Chin Hon untuk menandingimu. Tiba-tiba anak perempuan itu mengambil sikap tegas dan keras. Chongbu terkejut dan sejenak mereka saling pandang dengan marah. Akhirnya Cong Bu mengalah. Tak mungkin dia akan berkelahi melawan Lian Hwa. Akan tetapi hatinya tidak puas karena dia belum berhasil merobohkan Chin Hon. Lian Hwa menghampiri Chin Hon. Chin Hon, engkau tidak apa-apa. Chin Hon tersenyum dan menggeleng kepala. Chiu Chia, Nona Chiu, harap maafkan aku yang telah mengintai engkau berlatih silat. Ahaha, sudahlah, Chin Hon. Engkau maafkan kami katalian Hwa yang segera pergi meninggalkan tempat itu. Ditinggalkan sendirian, Chongbu merasa agak jerih juga, dan setelah mendengus dia pun pergi menyusul Lian Hwa. Sejak tadi, Hek Bin Lohon tersenyum saja melihat betapa muridnya dihajar. Kini dia memanggil. Chin Hon, kesinilah engkau. Chin Hon menghampiri gurunya dan berlutut, akan tetapi kakek itu menyentuh pundaknya. Berdirilah, aku ingin melihat mukamu. Chin Hon berdiri dan kakek itu mengamati muka muridnya, bukan untuk melihat keadaan muka yang dipukuli tadi, bukan melihat luka-lukanya, melainkan untuk melihat sinar matanya dan juga seri wajahnya. Bukan main girang rasa hati kakek itu ketika sedikit pun dia tidak melihat kemarahan atau kebencian membayang dari wajah dan mati muridnya. Metu itu masih mencorong bening, dan wajah itu masih berseri cerah dan ramah, mulut itu masih membayangkan senyum kesabaran. Inilah sebabnya mengapa dia tadi membiarkan saja muridnya dipukuli orang, pertama untuk sekedar menghukum murid yang telah berani mengintai dan mencuri ilmu silat orang, dan kedua hendak menguji sampai di mana hasil yang didapatkan muridnya selama empat tahun di gemblengnya ini. Dan dia puas. Tadi dia melihat kekuatan dalam tubuh yang melindungi tubuh muridnya, melihat pula penggunaan kelincahan kaki, melihat betapa dihajar sedemikian rupa, muridnya tak pernah roboh dan kuda-kuda kakinya tidak pernah goyah. Hal ini membuktikan bahwa latihan yang tersembunyi di dalam kerja keras selama empat tahun telah memperlihatkan hasilnya dengan baik sekali. Akan tetapi, yang paling menggembirakan hatinya adalah melihat betapa disiksa orang seperti itu, sedikit pun tidak bangkit kebencian atau kemarahan dalam hati Chin Hon. Inilah hasil yang paling tinggi dan paling baik. Cuci mukamu dan bekerjalah seperti biasa. Mulai malam nanti, Pincheng akan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Terima kasih, suhu, terima kasih. Dengan girang sekali, Chin Hon menjatuhkan dirinya berlutut dan berkali-kali membenturkan dahinya di atas tanah. Kalau begini jadinya, mau rasanya dia dihajar sekali lagi oleh Chong Bu. Bagi para hoshio, di kuil di puncak Bukit Mawar yang merupakan satu di antara bukit-bukit di pegunungan Heng San itu, Terutama sekali bagi ketuanya, yaitu Tian Chu Hwasio, Hek Bin Lohon dianggap sebagai seorang bekas penjahat besar yang telah bertobat dan mengambil jalan kebenaran, menjadi seorang Hwasio yang selama ini memperlihatkan sikap dan tindakan yang baik dan benar. Akan tetapi, tidaklah demikian bagi Hek Bin Lohon sendiri. Dia memang seorang bekas perampok yang dahulu menghalalkan segala care untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya merampok, membunuh, memperkosa wanita, apa saja dia lakukan demi memenuhi segala hasratnya, demi pemuasan semua nafsu keinginannya. Akan tetapi, kini dia telah menjadi seorang Hwasyo, bukan seorang Hwasyo berkedudukan tinggi, melainkan seorang pekerja dapur sebuah kuil, kedudukan yang sama sekali tidak terpandang, tidak terhormat. Namun, dibandingkan dengan ketika dia masih menjadi perampok ganas, Sungguh cara hidupnya telah berbalik sama sekali dengan perbedaan bumi langit. Bagi dia sendiri, perubahan kehidupannya ini bukanlah sekedar bertobat. Biasanya, karena perbuatannya yang jahat mendatangkan akibat yang menyengsarakan, maka orang lalu menyesal dan bertobat, berjanji dan bersumpah tidak akan melakukan lagi perbuatannya yang jahat itu. Akan tetapi, tak lama kemudian dia melakukan atau mengulanginya lagi melakukan lagi bertobat dan menyesal karena akibatnya yang pahit lagi melakukan jagi bertobat lagi dan demikian selanjutnya penyesalan karena akibat suatu perbuatan jahat perasaan bertobat tidak akan melenyapkan perbuatan jahat itu kalau penyesalannya sudah menipis kalau dorongan nafsu keinginan lebih besar dan lebih kuat daripada perasaan bertobatnya maka perbuatan itu pun akan diulanginya lagi, karena sesungguhnya yang disesalkan hanyalah akibat pahit yang tidak menguntungkan dari perbuatan jahat itu. Bagaikan seorang pencuri menyesali perbuatannya setelah dia tertangkap dan terhukum, mendapat malu akan tetapi beberapa bulan atau beberapa tahun lagi akibat pahit itu akan terlupa, dan penyesalannya pun menghilang atau menipis, dan dia pun akan mencuri lagi. Seperti yang biasa dilakukan oleh kita sejak kanak-kanak, seorang anak melakukan kenakalan. Kalau dihukum dan dipukuli, dia berteriak-teriak, menyatakan, menyesal, dan bertobat. Akan tetapi, sehari dua hari kemudian, dia sudah mengulang kenakalan yang sama untuk bertobat lagi. Kalau dihukum, yang penting bukanlah menyesal dan bertobat setelah menderita akibat dari perbuatan sesat kita. Yang penting adalah pengamatan dengan waspada terhadap diri sendiri lahir batin setiap saat. Setiap perbuatan hanya merupakan pencerminan dari keadaan batin. Kalau batin bebas dari kebencian tidak mungkin kita melakukan kekejaman. Kalau batin penuh dengan cinta kasih, segala perbuatan yang kita lakukan sudah pasti baik dan benar. Hekbin. Lohon bukan bertobat, Melain dia telah dapat membebaskan batinnya dari kebencian. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah demikian nasihat ini berdengung dalam telinga kita sejak kita kecil kalau kita sedang marah. Dengan demikian kita meletakkan arti kesabaran sebagai kebalikan dari kemarahan, sebagai lawan. Dan kita terumbang ambing antara kesabaran dan kemarahan, terjadi konflik yang tiada hentinya. Kita marah, Disabar-sabarkan, marah lagi, disabarkan lagi, dan perang itu terjadi terus menerus sampai kita tua dan mati. Kesabaran tidak mungkin diusahakan atau dilatih kalau diusahakan. Maka, kesabaran seperti itu hanya merupakan kesabaran semu atau kesabaran palsu saja, dan kemarahan yang disabarkan hanya seperti api dalam sekam. Nampaknya saja tidak ada, namun sebenarnya belum lenyap, dan sewaktu-waktu akan berkobar kembali. Kesabaran suatu keadaan batin, di mana kemarahan sudah tidak ada lagi, akan tetapi bagaimana untuk mengusahakan agar kemarahan tidak ada lagi? Agar dapat melenyapkan kemarahan, tidak mungkin lenyap kalau kita sengaja hendak melenyapkannya karena sama saja dengan kesabaran yang diusahakan tadi. Kesabaran itu tiada bedanya, sama saja sumbernya. Sumbernya dari pikiran, dari si aku, si aku merasa tersinggung, merasa dirugikan, maka timbul kemarahan. Kemudian, si aku melihat bahwa kemarahan merugikan, tidak baik. Lalu si aku ingin sabar agar tenang, agar sehat, agar baik, dan sebagainya. Kalau kemarahan datang, kita amati saja dengan seluruh perhatian kita, dengan seluruh kewaspadaan, dan kesadaran pun akan tercipta. Dan kemarahan akan lenyap dengan sendirinya, bukan karena diusahakan supaya lenyap. Api kemarahan akan padam dengan sendirinya, kehabisan bahan bakar bukan ditutupi dengan sekam dan masih membara di dalam. Karena itulah, maka Hek Bin Lohon girang melihat betapa dia tidak menemukan bayangan kemarahan dan kebencian di sinar mata dan wajah muridnya dan dia. Menganggap bahwa kini muridnya sudah memiliki keadaan batin yang cukup kuat untuk menerima pelajaran ilmu silat. Dan kakek ini memiliki ilmu silat yang bertingkat tinggi, lebih tinggi daripada tingkat ilmu silat Tian Chu walaupun tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kecuali Tian Chu Hwasyo yang dapat menduganya. Ketua kuil itu dapat menduga bahwa bekas penjahat yang kini telah menjadi Hwasyo dan diterimanya bekerja di situ, memiliki kepandaian tinggi yang dirahasiakannya dan tidak pernah dipergunakannya. Inilah agaknya yang membuat Tian Chu Hwasyo bersikap hormat kepada kepala dapur itu. Mulai malam hari itu, Chin Hon menerima pelajaran ilmu silat dari gurunya. Karena tubuhnya sudah kuat dan kedua kakinya sudah dapat membuat kuda-kuda dengan kokoh pula, maka mulailah dia mempelajari dasar-dasar ilmu silat, langkah-langkah dan gerakan tubuh ketika membuat langkah-langkah itu. Dia belajar dengan tekun sekali. Beberapa bulan kemudian setelah terjadinya peristiwa di dekat sumber air itu, utusan Chiu Taijin dan Kim Chiang Kun datang untuk menjemput anak-anak mereka. Utusan itu menyampaikan berita dari Chiu Taijin yang menghaturkan terima kasih kepada Tian Chu Hwesho yang sudah mendidik putrinya, dan putra Kim Chiang Kun selama enam tahun dan memberitahukan bahwa mulai sekarang kedua orang anak mereka akan melanjutkan pelajaran ilmu silat di kota, di mana telah diundang guru-guru silat yang pandai. Tian Chuhwesho yang sebenarnya mengajarkan ilmu silat kepada dua orang anak itu karena sungkan dan terpaksa untuk membalas Budi Chiu Tai Jain, dan Kim Chiang Kun, melepas kedua orang murid itu pergi setelah memberi wajangan-wajangan agar mereka dapat menjadi orang yang berjiwa pendekar. Ketika dua orang remaja itu berpamit kepada Chin Hon, sikap Chong Bu berubah baik sekali. Bagaimanapun juga, dia merasa bahwa di samping Lian Hwa, Chin Hon merupakan satu-satunya pemuda yang sebaya dengannya dan sebelum terjadi keributan di dekat sumber air, dia memang sudah bersikap baik kepada Chin Hon, walaupun dia selalu merasa lebih tinggi. Kini dia memegang kedua tangan Chin Hon dan wajahnya berseri ketika dia berpamit. Chin Hon, selamat tinggal. Kalau kelak engka sudah meninggalkan kubil ini dan kebetulan lewat di kota Tongan, jangan lupa untuk singgah di rumahku, ya. Ingat saja, ayahku adalah Kim Chiang Kun, kepala keamanan kota Tongan, dan ayah dari Sumoy adalah Chiu Tai Jin, kepala daerah Tongan, kata Chong Bu. Ya, engka singgahlah di rumah kami, Chin Hon. Dan sekali lagi, maafkan atas segala kesalahanku. Ya kata Lian Hwa dengan ramah sekali. Dua orang anak itu kelihatan gembira bukan main karena dijemput dan hendak pulang ke kota tempat tinggal mereka. Sudah enam tahun mereka tinggal di tempat sunyi ini dan mereka bosan, setiap hari hanya belajar ilmu silat dan membaca kitab-kitab agama. Mereka merasa rindu kepada keluarga, rindu kepada keramaian dan tontonan kota, Rindu pula akan makanan enak, walaupun di kuil itu mereka pun mendapatkan hidangan yang bermacam-macam, berbeda dengan makanan para penghuni kuil yang bersahaja. Tidak ada yang harus dimaafkan, bahkan aku yang minta maaf kepada kalian, kata Chin Merasa terharu dan gembira juga melihat perubahan sikap Chong Bu. Anak itu memang tidak memiliki watak jahat, pikirnya, hanya keras hati dan agak congkak. Kelak kalau ada kesempatan, tentu aku akan singgah di rumah kalian. Setelah dua orang anak itu pergi meninggalkan kuil, Chin Hon merasa kehilangan. Apalagi kalau dia teringat kepada Lian Hwa, gadis remaja yang manis wajah dan halus budinya itu. Dia merasa kesepian. Untunglah bahwa dia sedang tekun-tekunnya mempelajari ilmu silat yang mulai diajarkan oleh Hak Bin Lohan. Maka, dengan membenamkan diri ke dalam latihan-latihan, dia melupakan perasaan kesepian itu selama dua tahun. Chin hon digembleng dengan dasar-dasar ilmu silat, sehingga kedua kakinya dapat membuat langkah-langkah dan geseran-geseran lemah sekali di samping kokoh kuat, seperti batu karang di tepi samudera. Setelah kaki tangannya memiliki kelenturan dan kokoh kuat, barulah Heck bin Lohan mengajarkan ilmu silat simpanannya yang hebat yaitu Sin Liong Kun, silat naga sakti yang amat dahsyat. Kakek ini masih mempergunakan gaya lama dan peraturan kuno yang keras dan sulit dalam mengajarkan ilmu silat, namun kalau orang mempelajari ilmu silat secara ini, ilmu itu akan mendarah daging di tubuhnya, dikuasainya lahir batin, tidak hanya dikuasai kulitnya saja. Karena itu, Ilmu silat yang ringkasannya dapat dipecah menjadi kurang lebih 40 jurus itu, oleh Hak bin Lohan dipecah menjadi 72 jurus. Pinceng mempunyai dua macam ilmu silat simpanan yang dahulu selalu menjadi andalan Pinceng. Melihat betapa engkau memiliki tubuh kuat sekali, maka kedua ilmu silat itu cocok untuk kau pelajari, Chin Han. Keduanya membutuhkan kekuatan otot yang pertama adalah Sin Leong Kun, yang banyak menggunakan serangan dari bawah tendangan-tendangan yang sulit dilawan. Adapun yang kedua adalah Kim Tiao Kun, silat Raja Wali Emas, yang juga mengandalkan tenaga otot, akan tetapi banyak melakukan serangan dari atas. Kedua ilmu silat ini selama bertahun-tahun, pinceng, pelajari, dan selama ini pinceng mencoba untuk menggabungnya, dan baru-baru ini pinceng merasa berhasil. Gabungan kedua ilmu silat ini sengaja pinceng rangkai untukmu. Tentu saja, Chin Hon merasa girang bukan main, juga berterima kasih karena ternyata suhunya itu yang nampaknya selama ini seperti acuh dan hanya menyuruh dia bekerja berat. Kiranya diam-diam telah merencanakan pelajaran khusus untuk dirinya, maka dia pun amat tekun mempelajari ilmu silat itu dan mentaati seluruh petunjuk gurunya betapapun beratnya latihan yang harus dilakukannya. Atas perintah suhunya, semua ilmu silat yang dipelajarinya dan dilatihnya, dilakukan, secara sembunyi dan di luar pengetahuan para Hwasyo dekubil itu. Hanya Tian Chu Hwasyo seoranglah yang tahu bahwa Hek Bin Lohan adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Bagi para Hwasyo lainnya, Kakek ini hanyalah seorang Hwasyo yang dipercaya penuh oleh ketua mereka dan menjadi kepala dapur, pandai memasak dan pendiam. Dan Chin Hon bagi mereka hanyalah seorang kacung dan pembantu kepala dapur itu yang bertenaga besar dan mampu menyelesaikan semua tugas dapur yang berat-berat tanpa minta bantuan mereka. Sama sekali mereka tidak pernah mengira bahwa pemuda itu kini dengan pesatnya telah menguasai ilmu-ilmu silat yang amat tinggi dan menjadi orang yang jauh lebih lihai dibandingkan mereka yang sudah lama mempelajari ilmu silat. Chin Han tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kata yang mengandung dendam dan juga tidak pernah memperlihatkan sikap mendendam, namun, jauh di sebelah dalam lubuk hatinya, sesungguhnya api dendam itu tidak pernah padam. Setiap kali pikirannya termenung dan ingatannya, membayangkan kembali segala yang telah terjadi atas diri ibunya, betapa ibunya diperkosa orang di depannya. Kemudian mendengar cerita ibunya bahwa ayah kandungnya diracun orang dan ibunya dipermainkan, betapa kemudian ibunya diberikan begitu saja, seperti barang bekas setelah majikannya merasa bosan, sehingga ibunya diperkosa orang dan akhirnya membunuh diri. Perasaan hatinya seperti ditusuk-tusuk pedang berkarat dan berlubang-lubang dia berjanji dalam hati sendiri bahwa kalau sudah tiba saatnya, dia akan membalas dendam kepada mereka yang menyebabkan kematian hayah bundanya. Dia akan membunuh Louis Taijin, jaksa di kota Wan Sian itu, kemudian dia pun akan membunuh Fang Lok, tukang kebun jaksa itu yang telah memperkosa ibunya di depan matanya sehingga ibunya kemudian membunuh diri. Hanya kedua orang itu saja dan dia maklum bahwa sebelum dia dapat membunuh mereka untuk membalas dendam atas kematian ayah ibunya, maka dia takkan pernah merasa tenteram dalam hidupnya. Dendam merupakan api beracun yang selalu bernyala di dalam batin, dengan bahan bakar pikiran yang mengingat-ingat dan membayangkan peristiwa yang menimpa kita, merugikan kita, baik diri kita sendiri maupun keluarga kita, teman, golongan, bahkan bangsa kita. Yang sesungguhnya hanyalah pemekaran daripada si aku. Si aku dirugikan, dikecilkan, dihina, disakiti. Demikianlah pikiran berbisik-bisik membakar sehingga timbullah nyala api dendam, dendam karena merasa dirugikan ini menimbulkan kebencian dan kekejaman, ingin melihat orang yang dibencinya itu tertimpa bencana, baik yang dilakukan oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Akan puaslah rasanya hati ini melihat orang yang kita benci tertimpa malapetaka, tersiksa dan sengsarai betapa kejam, sadis dan kotor. Membaca batin yang sudah diracuni oleh dendam, namun ada pula yang menggantungkan hidupnya pada dendam kebencian, seolah-olah itulah satu-satunya tujuan hidupnya. Kalau sudah begitu, hanya nafsu yang menguasai diri, membuat kita seperti buta atau lupa bahwa dendam kebencian itu membuat kita menjadi alat perputaran lingkaran setan dari balas membalas dan dendam-mendendam. Benci membenci dan permusuhan yang tiada hentinya dan tiada habisnya antara manusia. Betapa indahnya, betapa bijaksananya kalau saja saat ini kita mampu melihat bahwa batin kita membenci seseorang atau sesuatu, kemudian saat ini pula mengakhiri kebencian itu, membuangnya jauh-jauh sehingga lenyap sama sekali tanpa akar tertinggal, tanpa bekas. Seperti orang yang membuang jauh-jauh sebotol racun yang amat berbahaya, agar jangan dekat dengan kita. Bukannya menekan kebencian dengan kesabaran atau dengan usaha untuk menjadi baik, atau hendak menutup kebencian itu dengan sikap baik dan cinta kasih, karena hal seperti ini akan sia-sia saja, sama saja dengan menutup api dengan sekam, sama saja dengan menyembunyikan pakaian kotor di balik pakaian indah. Api dalam sekam tetap membara. Baju kotor dibalik pakaian indah tetap saja masih ada, dan berbau busuk mendatangkan kutu dan penyakit. Yang penting, menyadari akan adanya kebencian itu dalam batin kita, sadar sepenuhnya, dan menghadapi kebencian yang sesungguhnya adalah buah dari pikiran kita sendiri. Penonjolan dari si aku yang merasa dirugikan menghadapinya sebagai suatu kenyataan. Tanpa ingin menutupi, tanpa ingin mengubah, melainkan mengamati dengan penuh kewaspadaan dan membuangnya sebagai racun yang mengancam diri kita. Chin Hong yang sudah menerima ilmu-ilmu yang tinggi dari Hek Bin Lohan, masih belum menyadari akan hal itu, masih menganggap bahwa dendam kebencian di dalam hatinya sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang seharusnya, bahkan lebih celaka lagi, menghadapi dendamnya itu sebagai suatu kewajiban seorang anak yang harus membela orang tuanya. Dengan ketekunan luar biasa, dia berlatih dan waktu berjalan dengan amat cepatnya, Tahu, tahu sudah sembilan tahun dia berada di kuil itu. Kini dia telah menjadi seorang pemuda dewasa, berusia sembilan belas tahun, dan pagi hari itu dia dipanggil gurunya. Chin-hon, pinceng melihat bahwa semua ilmu yang pinceng ajarkan telah dapat kau kuasai dengan baik dan engkau telah lama sekali berada di sini. Sekarang engkau telah dewasa, Chin-hon. Bagaikan seekor burung, sayapmu telah kuat sehingga sudah sepatutnya kalau engkau meninggalkan sarang dan terbang sendiri menempuh kehidupan di alam luas. Hari ini juga, engkau tinggalkanlah kuil ini. Pergunakan semua ilmu yang telah kau pelajari di sini untuk membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Dan ingat, jangan sekali-kali engkau mempergunakan ilmu yang pincang, ajarkan untuk mencuri atau merampok. Kalau sampai hal itu terjadi dan terdengar oleh pinceng, tentu pinceng akan mencarimu untuk menghukummu sendiri. Diam-diam, Chin -diam Hon merasa girang sekali bahwa akhirnya dia diperbolehkan turun gunung. Dia sendiri sudah merasa jemu tinggal di kuil yang sunyi itu, apalagi setelah kini dia merasa memiliki kepandaian yang cukup. Dia berlutut memberi hormat, dan hatinya terharu juga. Teoju akan mentaati semua pesan suhu, dan Teoju menghaturkan terima kasih atas semua kebaikan yang suhu limpahkan kepada Teoju. Engkau terima uang emas ini untuk bekal. Chin hon ini adalah simpanan pincang, dan pincang tidak membutuhkannya lagi. Chin hon menerima sekantung kecil uang emas dengan terharu, dan hari itu juga dia meninggalkan kuil. Mu chin hon kini merupakan seorang pemuda yang bertubuh agak jangkung. Tidak terlalu tinggi sebetulnya, akan tetapi karena dia agak kurus maka nampak jangkung. Namun, tubuh yang tidak berapa besar itu mengandung otot yang kokoh kuat, dan kedua kakinya yang panjang itu demikian tegap dan kokoh seperti kaki kuda. Sinar matanya mencorong, akan tetapi mulutnya membayangkan senyum kelembutan sehingga merupakan hal yang berlawanan dengan sinar matanya yang agak kurus. Mukanya bulat berkulit putih, sepasang alisnya tebal hitam berbentuk golok, dan hidungnya mancung. Biarpun mulut itu selalu dihias senyum ramah, namun dagunya juga membayangkan kekerasan hati. Pakaiannya sederhana, dan bantalan pakaian yang digendongnya juga tidak besar. Dilihat sepintas lalu. Dia hanyalah seorang di antara ribuan pemuda yang sederhana dan miskin, sedikit pun tidak ada kesan bahwa dia sebenarnya seorang pemuda gemblengan yang memiliki ilmu silat tinggi. Chin Hon menuruni pegunungan Heng Chuan San dengan wajah gembira. Tepat sekali kata-kata suhunya tadi, pikirnya. Dia merasa seolah-olah menjadi seekor burung dewasa yang baru saja terbang meninggalkan sarangnya, sarang tua lapuk dan apak, untuk memasuki dunia luas yang menjanjikan ketegangan-ketegangan dan kegembiraan luar biasa. Dia harus berganti pakaian, pikirnya sambil mengamati pakaiannya sendiri. Pakaian itu bukan hanya sederhana sekali, akan tetapi juga aneh dan lucu, pakaian pendeta. Di kuil itu, dia tidak bisa mendapatkan pakaian lain kecuali pakaian pendeta yang kedudoran. Pada suatu hari tibalah di Adi Bin Wan, sebuah kota kecil di kaki pegunungan Heng San. Biarpun kota kecil ini tidak berapa ramai, namun di situ terdapat beberapa buah toko, bahkan terdapat pula sebuah rumah penginapan. Chin Hon yang kemalaman, mengambil keputusan untuk bermalam di kota kecil ini dan membeli pakaian. Dia pun menyewa sebuah kamar di rumah penginapan itu, Kemudian setelah mandi, dia keluar meninggalkan kamarnya untuk berbelanja dan makan malam. Melihat sebuah toko yang menjual pakaian masih buka, dan terdapat cukup banyak orang berbelanja, Chin Han tertarik dan dia pun memasuki toko itu. Beberapa orang melirik ke arahnya dengan pandang mata heran karena melihat seorang pemuda yang pakaiannya kedodoran, kebesaran karena yang dipakainya adalah pakaian pendeta. Akan tetapi pelayan toko dengan ramahnya menyambut. Dan Chin Hong lalu mengatakan bahwa dia ingin membeli tiga atau empat setel pakaian. Pelayan itu jalu mengajak Chin Hong ke sudut di mana terdapat pakaian. Jadi bertumpuk-tumpuk dan sibuklah Chin Hong memilih, tidak curiga melihat beberapa orang juga sibuk memilih pakaian jadi. Di antara mereka itu terdapat dua orang laki-laki yang usianya 40 tahun lebih, yang berdiri agak jauh dari Chin Hon, namun mati mereka selalu melirik dan memperhatikan pemuda itu. Akhirnya, Chin Hon selesai memilih dan mendapatkan empat setel pakaian yang dianggap cocok, berbentuk sederhana dengan warna muda tidak menyolok. Tanpa rasa curiga, dia pun membayar harga empat setel pakaian itu dengan sepotong uang emas yang diambilnya dari kantung pemberian gurunya. Melihat ini bukan saja pelayan itu yang terbelalak menerima sekeping uang emas, juga dua orang yang sejak tadi memperhatikan Chin Hon kini saling bertukar pandang dan ada kilatan mata aneh dibarengi senyum penuh arti. Mereka lalu menyelinap keluar dari toko itu tanpa membeli sesuatu dan menghilang di dalam kegelapan malam. Chin Hon tidak tahu bahwa ketika menerima uang kembalian yang cukup banyak Pemilik toko telah merugikannya dengan memberi uang pengembalian yang jauh, kurang dari yang sebenarnya. Akan tetapi, dia tidak tahu dan merasa gembira melihat bahwa sekeping uang emas itu, setelah dibelikan empat setel pakaian, masih bersisa sedemikian banyaknya, merupakan potongan-potongan uang perak dan tembaga. Dia membawa buntalan pakaian keluar toko dan memasuki sebuah rumah makan, memesan masakan, dan minuman. Ketika dia memasuki rumah makan, dari dalam keluarlah seorang gadis yang membuat Chin Hon tertegun, dan seperti orang linglung, dia berhenti melangkah tadi dan menoleh mengikuti gadis itu dengan pandang matanya. Bukan karena gadis itu cantik menarik dengan pakaian yang ringkas yang amat menarik hatinya, melainkan karena dia merasa seperti mengenal gadis itu. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin, bantahnya sendiri. Selama sembilan tahun dia berada di kuil dan tidak pernah bertemu dengan seorang perempuan, bagaimana dia dapat merasa kenal dengan seorang gadis cantik? Dia segera berusaha melupakan gadis itu ketika mulai menghadapi masakan. Akan tetapi aneh, sepasang matu itu, senyum itu selalu terbayang di depan matanya. Kini Chin Hon melenggang dengan hati gembira meninggalkan restoran, menuju kembali ke rumah penginapan. Hatinya terasa puas, bahkan kenyang, minum arak yang baik, dan lengan kirinya mengempit buntalan empat setel pakaian. Mulai besok, dia tidak akan merasa canggung dan malu lagi karena pakaiannya. Tidak akan ada lagi orang menoleh dan memandang dengan senyum mentertawakan seperti yang sudah. Perjalanan menuju ke rumah penginapan itu melalui lorong yang agak sunyi dan gelap. Beberapa buah rumah yang berada di sekitar lorong itu sudah menutup pintu dan jendela, dan jalan itu nampak sunyi. Namun, Chin Hon melangkah dengan hati tenang dan gembira, tidak menyangka sesuatu yang buruk akan menimpanya. Tiba-tiba, dari tempat gelap nampak dua orang berlompatan dan tahu-tahu mereka sudah menodongkan golok dari kanan kiri ke arah perut Chin Hon. Jangan berteriak atau bergerak. Serahkan kantung emasmu, atau kami akan membunuhmu. Bentak seorang di antara mereka dengan suara lirih, namun tegas dan ujung goloknya sudah terasa oleh Chin Hon, menekan kulit perutnya. Todongan kedua orang itu biarpun berbahaya, tentu saja tidak sukar bagi Chin Hon kalau hendak menghindarkan diri dan mendahului mereka dengan serangan. Akan tetapi, dia terlalu heran. Dan kaget, sehingga sejenak dia hanya bingung memandang ke kanan kiri. Sobat, apa artinya ini? Apakah kalian bertelakar? Tanyanya masih belum sadar bahwa dia telah ditodong dan hendak dirampok karena sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam kota terdapat penodongan dan perampokan. Jangan cerewet, lekas keluarkan kantung emas itu dan berikan kami. Atau kami akan merobek perutmu, bentak orang kedua yang suaranya serak, melihat sikapnya yang tidak ragu-ragu. Akhirnya, Chin Hon Maklum bahwa dia berhadapan dengan dua orang penjahat yang agaknya sudah biasa melakukan perampokan, dan bahwa ancaman mereka tentu bukan kosong belaka. Selagi dia hendak melakukan perlawanan, tiba-tiba terdengar bentakan perampok busuk. Berani kalian merampok di tempat umum! Dua orang perampok itu terkejut, dan biarpun yang membentak hanya seorang wanita, namun mereka agaknya khawatir kalau suara wanita itu akan membangunkan orang-orang yang tinggal di sekitar tempat itu. Mereka lalu berloncatan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sejenak, Chin Hon dan wanita itu berdiri berhadapan, saling pandang. Akan tetapi malam gelap dan lorong itu tidak memperoleh penerangan dari rumah-rumah yang sudah menutup daun pintu dan jendela sehingga di bawah sinar remang-remang dari bintang-bintang di langit, Chin Han tidak dapat melihat wajah itu dengan jelas. Akan tetapi, jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika dia mengenal pakaian wanita itu. Gadis yang dilihatnya keluar dari restoran tadi. Tak salah lagi, bajunya berkembang-kembang, dan modal gelung rambutnya itu juga bentuk tubuhnya yang ramping. Sebelum dia dapat berkata sesuatu, gadis itu telah mendahuluinya. Berhati-hatilah berjalan di tempat sepi, apalagi kalau membawa barang berharga. Setelah berkata demikian, gadis itu membalikkan tubuhnya dan pergi dengan cepat. Chin Han sudah menggerakkan tangan dan bibir untuk memanggil, akan tetapi dia menahan diri. Mau apa dia memanggil? Sungguh tidak pantas seorang laki-laki memanggil seorang gadis yang tidak dikenalnya di tengah jalan, jalan sunyi dan malam-malam lagi. Maka dia pun hanya dapat menarik napas panjang, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah penginapan. Malam itu, Chin Hon gelisah sendiri di dalam kamarnya. Dia sudah melupakan peristiwa penghadangan dua orang perampok tadi, akan tetapi, dia tidak pernah dapat melupakan gadis yang demikian beraninya membentak dua orang perampok, sehingga mereka melarikan diri. Dicobanya melupakan gadis itu dengan melibat dan mengenakan pakaian barunya berganti-ganti, akan tetapi setelah dia menyimpan pakaiannya dan merebahkan diri di atas pembaringan, kembali wajah gadis itu terbayang di depan matanya. Dia hanya baru melihat jelas satu kali saja di rumah makan tadi yang cukup terang dan melihat wajah itu sekilas saja. Akan tetapi bagaimana wajah itu kini dapat melekat di dalam benaknya dan tidak pernah lagi mau meninggalkan ingatannya. Sampai jauh malam Chin Hon tidak dapat pulas, suasana di rumah penginapan itu sudah sunyi sekali. Beberapa orang yang tadi bermain maciok di ruangan belakang dan membuat gaduh dengan permainan itu. Kini agaknya sudah tidur semua. Suasana sunyi sekali. Tiba-tiba, Qin -tiba Huan mendengar suara yang tidak wajar. Suara gerakan orang di atas genteng, dia merasa yakin benar akan pendengarannya, dan dengan hati-hati, dia pun mengenakan sepatu dan pakaian. Lalu, dengan hati-hati, membuka daun, jendela, dan melompat keluar. Tak lama kemudian, dia sudah melayang naik ke atas genteng dan mengintai. Hampir, dia tertawa geli ketika melihat dua orang membongkar genteng. Tepat di atas kamarnya dan di bawah sinar bintang-bintang di langit, dia mengenal dua orang perampok yang tadi mencoba untuk merampoknya di lorong sunyi. Kini, dia teringat dan sadar bahwa dia telah berlaku tidak hati-hati di dalam toko ketika membeli pakaian tadi. Tanpa curiga tadi, dia membayar pakaian dengan uang emas dari kantungnya, dan tentu kedua orang ini telah melihat bahwa dia memiliki banyak emas dalam kantung itu. Maka kini mereka berusaha mati-matian untuk merampas kantung emasnya. Tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan berkelebat di atas genteng rumah penginapan itu dan kembali jantungnya berdebar penuh ketegangan. Tak salah penglihatannya. Gadis yang bayangannya membuat dia tidak dapat tidur itu. Dan dia tertegun melihat gerakan yang demikian gesit dan ringannya dari gadis itu. Kiranya seorang gadis yang gagah perkasa, Pikirnya bangga. Hem, kalian sungguh tak tahu diri dan belum jera kalau belum dihajar bentak gadis itu dan suaranya yang tiba-tiba membuat dua orang calon maling itu terkejut. Mereka meloncat bangkit dan membalikan tubuh. Ketika melihat bahwa yang membentak itu adalah gadis yang tadi telah menggagalkan perampokan mereka, kedua orang penjahat itu menjadi marah sekali. Perempuan iblis, Kembali, engkau hendak menghalangi kami. Bentak seorang di antara mereka yang berjenggot panjang. Dia sudah menerjang dengan goloknya, membacok ke arah kepala gadis itu, sedangkan orang kedua yang bertubuh kurus juga menusukkan goloknya dari belakang. Chin Hon sudah siap siaga untuk membela gadis itu kalau terancam bahaya, namun dia tertegun kagum. Gadis itu berkelebat dengan cepatnya dan dua serangan itu telah dapat dihilakannya dengan mudah. Dan dengan gerakan yang ringan sekali. Bahkan ia lantas membalikan tubuhnya dan begitu kaki tangannya bergerak, dua orang perampok itu terhuyung sehingga beberapa buah genteng patah terinjak mereka. Gadis itu yang merasa kurang leluasa berkelahi di atas genteng, lalu melayang turun dikejar oleh dua orang penyerangnya. Chin Hon juga diam-diam melayang turun dan mengintai. Kini mereka itu telah saling serang di bawah sinar lampu di sudut rumah penginapan sehingga dia dapat melihat dengan jelas keadaan gadis itu. Tidak keliru dugaannya. Gadis itu adalah gadis yang tadi juga, akan tetapi sekarang bukan saja nampak cantik jelita, melainkan juga gagah perkasa ketika sambil berdiri tegak ia menanti serangan dua orang lawannya yang mempergunakan golok tajam ia sendiri bertangan kosong akan tetapi begitu serangan tiba tubuh bergerak cepat dan berkelebatan di antara sinar golok jangankan dua batang golok itu mengenai tubuhnya bahkan menyentuh ujung pakaiannya pun tak pernah bahkan sebaliknya Tendangan dan tamparan gadis itu membuat dua orang perampok yang juga bukan orang-orang lemah itu menjadi kewalahan. Beberapa kali mereka terhuyung dan pada saat itu, terdengar suara gaduh di dalam rumah penginapan, tanda bahwa beberapa orang sudah terbangun karena suara perkelahian di luar rumah penginapan. Hal ini tentu saja membuat dua orang penjahat menjadi takut, apalagi karena mereka pun maklum akan kelihayan gadis itu, maka mereka lalu berloncatan dan melarikan diri. Gadis itu tidak mengejar dan melihat betapa kini ada suara orang-orang membuka daun pintu. Ia pun menghadapi Chin Hong yang sudah keluar dari tempat pengintaiannya. Gadis itu nampak heran melihat Chin Hong sudah berada di situ, akan tetapi agaknya ia tidak ingin. Banyak orang melihatnya, maka ia pun berkata dengan suaranya yang halus. Agaknya engkau membawa banyak barang berharga. Berhati-hatilah, karena penjahat-penjahat itu tentu takkan melepaskan begitu saja. Setelah berkata demikian, gadis itu melompat dan ia pun lenyap sebelum banyak penghuni rumah penginapan bermunculan. Chin Han juga cepat menyelinap agar tidak nampak oleh mereka dan dia kembali ke dalam kamarnya tanpa diketahui mereka. Tentu saja para penghuni rumah penginapan terheran-heran ketika mereka keluar, mereka tidak melihat seorang pun di sita. Padahal tadi mereka berani bersumpah telah mendengar suara ribut-ribut seperti ada orang berkelahi di luar rumah penginapan. Sementara itu, Chin Han kembali telah rebah di atas pembaringnya di dalam kamar. Kini lebih gelisah lagi daripada tadi. Bukan gelisah memikirkan bahwa dia dibayangi penjahat, melainkan gelisah membayangkan gadis itu yang menjadi semakin menarik dan mengagumkan. Dia merasa menyesal tidak sempat berkenalan dengan gadis cantik yang perkasa itu. Ketika dia melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Wansian, Chin Han sudah berhasil melupakan gadis itu. Hatinya merasa tegang ketika dia tiba di kota Wansian, kota kelahirannya, di mana dia kehilangan ayah dan ibunya karena dia meninggalkan kota itu dalam usia 8 tahun dan kini dia sudah berusia 19 tahun, dia tidak khawatir akan ada orang yang mengenalnya. Dia datang ke kota itu dengan dendam membara di hatinya, datang dengan niat membunuh orang, yaitu Jaksa Lui dan tukang kebunnya, Fang Lok. Dan membunuh seorang jaksa bukan hal yang boleh. Dianggap ringan, karena tentu akan menggemparkan dan kalau ketahuan dia tentu akan menjadi buronan pemerintah. Oleh karena itu, Chin Hon berhati-hati, tidak mau bermalam di rumah penginapan, melainkan bermalam di luar kota Wan Xian, di sebuah kuil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi. Kuil tua itu kini hanya menjadi tempat bermalam para tunawisma, para jembel atau juga penjahat-penjahat kecil. Akan tetapi, karena kuil itu luas dan gelap, tak seorang pun memperhatikannya ketika dia mengambil tempat di sudut belakang yang terpencil. Dia membersihkan lantainya yang penuh debu dengan rumput kering, kemudian duduk bersila, menghimpun tenaga, dan beristirahat sebelum tiba saatnya yang baik untuk melakukan pembalasan dendamnya. Nanti, kalau malam sudah larut dan semua penghuni kota itu sudah tidur, setelah malam larut. Menjelang tengah malam, tanpa diketahui siapapun Chin Hon meninggalkan kuil. Bagaikan setan saja, bayangannya berkelebat di antara bayang-bayang pohon dan bangunan. Dia sengaja memilih ganggang sempit yang gelap dan karena dia dilahirkan di kota Wan Sian tentu saja dia hafal akan semua jalan dan lorong di kota itu dan dia mengambil jalan lorong-lorong kecil untuk menuju ke gedung besar milik Jaksa Lui. Dia mengenal benar keadaan di gedung besar itu, bahkan hafal akan keadaan pagar tembok yang mengelilinginya, tahu persis di mana adanya para penjaga. Dia pun tahu bahwa di bagian belakang sebelah kanan pagar tembok gedung itu, di sebelah luar tembok terdapat sebatang pohon yang rindang dan ke sanalah dia menuju. Dengan mudah dia meloncat naik ke atas pohon itu dan teringatlah dia akan masa kanak-kanak ketika sering pula dia memanjat pohon ini untuk bermain-main. Dari atas pohon yang kini telah tumbuh besar. Sekali itu Chin Hon dapat melihat keadaan di sebelah dalam, di balik pagar tembok itu. Din tahu bahwa di balik tembok terdapat sebuah taman bunga, dan di seberang taman itu adalah terdapat gedung keluarga bangsawan itu. Biasanya, di ujung taman terdapat pula dua atau tiga orang penjaga secara bergiliran, dan mereka duduk di dalam sebuah gardu kecil. Dari atas pohon, masih nampak gardu itu, bahkan kini dia dapat melihat empat orang penjaga di dalam dan di luar gardu karena sebuah lentera yang digantung di depan gardu menerangi gardu itu daus sekitarnya. Dia tahu benar di mana letak kamar Louis Tajin. Dari pohon itu dia dapat melihat retan kamar. Ada empat buah kamar di bagian belakang yang ditempati para pelayan. Dan gubuk di sudut taman itu tentu masih ditempati Fanglok, Lok, pikirnya. Terbayang kembali peristiwa 11 tahun yang lalu, ketika dia melihat ibunya diseret ke dalam gubuk oleh tukang kebun itu, kemudian melihat dalam keadaan setengah pingsan betapa ibunya diperkosa oleh Jahanam itu. Dia mengepal tinju memandang ke arah gubuk itu, dari mana juga nampak sinar lampu mencuat keluar. Tunggu saja engkau, Jahanam, pikirnya. Lui Taijin, dialah yang harus dibunuh lebih dahulu, baru giliran tukang kebun itu. Dia masih hafal akan letak kamar jaksa itu. Di sebelah dalam, kamar induk yang besar, di sana pembesar itu tidur bersama seorang di antara selir-selirnya, atau tidur di kamar Lui To Anio, istri pertama yang kamarnya berada di sebelahnya, bersambung pula dengan kamar putri mereka, Lui Kim Eng. Tiba-tiba Chin Hon tertegun. Kim Eng. Dan Nyonya Lui. Dua orang itu mendatangkan kesan baik sekali dalam lubuk hatinya. Kim Eng demikian manis budi, tidak memandang rendah kepadanya. Dan Nyonya Lui itu. Teringat dia betapa ketika dia diusir, Nyonya itu membekalinya dengan sekantung uang. Tidak, dia tidak akan mengganggu mereka. Bahkan, dia tanpa ragu-ragu pasti akan membela mereka kalau ada yang mengganggu kedua orang wanita itu. Sejenak terbayanglah dia kepada Kim Eng, anak perempuan lucu dan mungil itu. Tentu sekarang telah menjadi seorang gadis remaja yang cantik, atau mungkin juga sudah menikah dan sudah tidak lagi tinggal di gedung itu, ikut suaminya. Hatinya lega memikirkan ini. Lebih baik lagi kalau Kim Eng sudah pergi dari situ agar tidak ada lagi kemungkinan dia akan bertemu dengannya. Dengan gerakan ringan bagaikan seekor burung hantu, Chin Hon meloncat dari atas cabang pohon, langsung melompati dan melewati pagar tembok dan dia pun sudah berada di dalam taman bunga gedung itu. Dengan masih berhati-hati sekali dan menyelinap di antara pohon-pohon bunga dan semak-semak, menghampiri gedung dan memutari gubuk penjagaan. Para penjaga yang berada di dalam gardu itu masih bercakap-cakap, agaknya mereka sedang bermain catur, dua orang di antara mereka duduk di atas bangku depan gardu, Akama sekali tidak tahu bahwa ada bayangan hitam menyelinap di belakang gardu dan kini bayangan itu sudah tiba di sudut gedung yang tidak nampak dari gardu. Chia meloncat ke atas genteng dan langsung saja dia berlari menuju ke bagian tengah di mana terdapat kamar induk di bawahnya. Dengan mudah saja dia membongkar genteng, lain mematahkan rusuk kayu penyangga genteng dan mengintai ke bawah. Kamar itu besar dan mewah. Penghuninya sudah tidur karena dia dapat menangkap dengkur orang di balik lambung. Di depan pembaringan besar yang tertutup kelambu itu terdapat sepasang sepatu laki-laki dan dua pasang sepatu wanita. Hem, Louis Taijin sedang tidur bersama dua orang selirnya, pikir Chin Hon dan mukanya berubah merah. Sampai sekarang, pembesar itu ternyata masih saja merupakan seorang laki-laki yang menjadi hamba nafsunya, bersenang-senang dengan wanita. Karena wataknya itulah maka ibu kandungnya menjadi korban dan ayahnya pun sampai dienyahkan agar pembesar rakus itu dapat menguasai ibunya. Teringat akan semua ini, kemarahan besar membakar hatinya dan dengan ringan sekali Chin Hon melayang masuk ke dalam kamar itu. Kedua kakinya tidak mengeluarkan suara ketika dia hinggap di atas lantai dalam kamar itu. Dia menghampiri pembaringan, akan tetapi ketika tangannya sudah menjangkau kaca depan untuk menyingkap kelambu, dia menahan tangannya dan mukanya menjadi semakin marah. Dia merasa betapa tidak sopannya membuka kelambu tempat tidur orang di mana sedang tidur seorang laki-laki bersama dua orang selirnya. Jaksa Lui, keparat busuk, bangunlah akhirnya!" dia membentak dan menendang pinggiran tempat tidur sehingga pembaringan itu terguncang keras. Terdengar jeritan jerian wanita. Kelambu terkuak dari dalam dan dua orang wanita muda cantik, dalam keadaan setengah telanjang dan menutupi tubuh dengan selimut, berhamburan keluar dari pembaringan. Seorang laki-laki yaak bertubuh pendek gemuk, dengan perut gendut sekali, menggelinding keluar dari pembaringan saking takutnya dan melihat orang ini, Chin -hon tertegun. Orang ini bukan Lui tai Jin. Biarpun sudah 11 tahun terlewat, dia tentu akan mengenal Lui Taijin yang tentu telah berusia lebih dari 50 tahun. Akan tetapi orang ini berusia 40 tahun lebih dan tubuhnya pendek gendut, sebaliknya dari tubuh Lui Taijin yang tinggi kurus, juga wajahnya sama sekali berbeda. Siapa engkau Chin Hon membentak sambil mencengkeram rambut orang itu dengan sikap mengancam? Dan katakah di mana adanya Lui Taijin? akan tetapi orang gendut itu ternyata bukan orang lemah dan bukan pula penakut. Dia meronta dan kedua tangannya bergerak menyerang ke depan, yang kanan mencengkeram ke arah muka Chin Hon sedangkan yang kiri menghantam ke arah dada pemuda itu. Gerakannya cukup cepat dan kuat, tanda bahwa si gendut ini pandai silat pula. Karena bukan ini orang yang dicarinya, Chin Hon tentu saja tidak berniat membunuhnya. Maka, dia melepaskan cengkeraman pada rambut dan mendorongnya ke belakang. Gagalah serangan orang itu, bahkan tubuhnya terjengkang keras dan terbanting ke atas lantai. Segera, dia berteriak-teriak memanggil pengawal, dan saat itu. Dua orang wanita muda yang tadi sudah turun terlebih dahulu dari pembaringan, dan sekarang saling rangkul di sudut kamar sambil menangis dan lantai di bawah mereka basah karena mereka terkencing-kencing saking takutnya. Mereka pun mulai menjerit-jerit menghadapi keributan ini. Chin Hon menjadi bingung. Dia sudah mendengar suara kaki berlarian menuju ke kamar itu, maka dia pun cepat meloncat ke atas, menerobos lubang di atas genteng dia tidak peduli lagi kepada mereka yang kini ribut-ribut di dalam kamar orang gendut itu, dan dengan beberapa kali loncatan, dia sudah turun ke dalam taman. Tukang kebun itu. Dia gagal menemukan Louis Taijin, akan tetapi di sana ada Fang Lok. Teringat kembali dia akan perbuatan Fang Lok yang memukulnya roboh, kemudian memperkosa ibunya di depan matanya dan kemarahannya pun berkobar dia akan berurusan dengan Lui Taijin, hal ini sudah pasti, akan tetapi kelak, setelah dia menghajar Fang Lok lebih dahulu. Dengan beberapa kali loncatan saja dia sudah tiba di depan gubuk yang masih terang dan dengan marah dia menendang pintu gubuk itu. Brak! Pintu itu jebol dan Chin Hon meloncat ke dalam. Haki dari dalam terdengar orang berteriak dan kembali Chin Hon tertegun ketika melihat orang yang bangkit dari pembaringan itu. Bukan Fang Lok. Orang ini pun belum 40 tahun usianya, sedangkan Fang Lok sekarang tentu sudah 50 tahun lebih, dan orang ini bermuka hitam dan tubuhnya kurus kecil, tidak seperti Fang Lok yang tinggi besar dan bermuka bopeng. Tidak ada orang lain lagi di dalam pondok ini, dan orang itu pun kini sudah membentaknya dengan marah. Siapakah Hengkau dan mau apa masuk merusak daun pintu? Apakah Hengkau sudah bosan hidup? Akan kupanggil penjaga dan tanda petik. Ciuhan sudah bergerak ke depan, dan sekali jari tangannya bergerak menotok, orang itu pun terkulai lemas. Dia cepat menangkap dan mengempit tubuh orang itu dan dibawanya lari menuju ke pagar tembok. Ada beberapa orang penjaga melakukan pengejaran ketika melihat bayangannya. Mereka berteriak-teriak menyuruhnya berhenti, akan tetapi Chin Hon melanjutkan larinya dan meloncate atas pagar tembok, kemudian menghilang ke dalam gelap sambil mengempit tubuh orang yang menghuni gubuk tukang kebun di sudut taman itu. Gegerlah gedung tempat tinggal pembesar itu. Seng pembesar gendut marah-marah dan mengerahkan para prajurit pengawal untuk mencari pemuda tadi, namun usaha mereka sia-sia belaka. Bahkan ketika pasukan keamanan melakukan pencarian di dalam kota, di penginapan-penginapan, pada waktu itu Chin Hon sudah berada jauh di luar kota, di sebuah tempat yang sunyi bersama tawanannya. Ampunkan saya, saya orang miskin tidak punya apa-apa, saya hanya seorang pekerja biasa. Tanda petik. Orang itu meratap ketika Chin Hon melempar tubuhnya ke atas tanah dan membebaskan totokannya. Orang itu berlutut dengan ketakutan. Aku tidak akan menyakitimu kalau saja engkau mau mengaku sejujurnya. Apakah engkau tukang kebon di rumah gedung itu? Benar Kong Chu, Chuan muda. Chin Hon menahan senyumnya mendengar dia disebut tuan muda itu, akan tetapi dia tidak peduli. Lalu di mana adanya Fang Lok, tukang kebun yang dulu? Saya, saya tidak mengenal orang yang bernama Fang Lok. Ketika saya bekerja di sana, 7-8 tahun yang lalu, pondok itu sudah kosong. Agaknya Kong Chu maksudkan tukang kebun dari majikan yang dahulu. Chin Hon terkejut dan teringat akan laki-laki gendut itu. Bukankah gedung itu rumah kediaman keluarga Jaksa Lui? Bukan, Kongcu. Majikan saya adalah Jak Tio. Tanda petik. Si gendut itu. Benar, majikan saya, Tio Taijin bertubuh gemuk. Tanda petik. Ah kini tahulah Chin Hon bahwa orang-orang yang dicarinya, Lui Taijin dan Fang Lok, sudah tidak lagi tinggal di tempat itu. Jadi keluarga Lui sudah pindah? Ceritakan, sejak kapan mereka pindah dan ke mana pindahnya. Saya tidak tahu dengan jelas, Kongcu, hanya mendengar dari percakapan para pengawal. Katanya, bangsawan yang dahulu tinggal di situ, Lui Taijin, sudah pindah dan pulang kampung mereka dan sejak itu, kami tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Itu pun saya dengar dari para prajurit. Tanda petik. Di mana kampung mereka itu? Kabarnya di dusun, eh, Dusun Liang titik Okebun. Ya, dusun Liang Okebun di dekat Kota Binwan. Benar. Sekarang saya teringat, mereka pindah ke dusun itu yang menjadi kampung halaman Lui Tajin. Chin Hon mengangguk-angguk. Girang juga mendengar keterangan ini, akan tetapi juga terkejut karena Kota Binwan adalah kota yang terletak di kaki pegunungan Chuan San itu, di mana dia diganggu perampok. Kiranya selama ini keluarga Lui tinggal tidak jauh dari kuil di mana dia tinggal, kalau dia tinggal di puncak Bukit Mawar, satu di antara bukit-bukit di pegunungan Heng Chuan San, keluarga Lui tinggal di kaki pegunungan itu. Dan di mana adanya Fang Loh, dahulu tukang kebun dari keluarga Lui? Maaf, Kong Chu, sungguh mati saya tidak tahu dan para prajurit itu tidak pernah membicarakan tentang dia. Chin Hon mengangguk-angguk. Siapa yang akan bicara tentang seorang tukang kebun? Akan tetapi, kalau dia sudah dapat menemukan Louis Taijin, kiranya tidak akan sukar menemukan di mana adanya tukang kebun itu. Bahkan mungkin sekali Fang Lok sekarang masih menjadi pelayan keluarga Louis. Dia harus mencari. Keluarga Louis. Sekarang juga. Tanpa banyak cakap, dia pun berkelebat pergi. Dusun Liang Okebun terletak di sebelah timur kota Bin merupakan sebuah dusun pertanian yang tanahnya subur. Sawah ladang nampak kehijauan di musim semi itu, dan pemandangan alamnya di kaki pegunungan Hengchuan san itu serba indah dan menyejukkan hati. Suasana alamnya menimbulkan kedamaian hati, namun hati Chin Hon tidaklah sedamai itu. Dia memasuki dusun dengan dendam di dalamnya agak gelisah karena khawatir kalau-kalau dia akan gagal lagi menemukan musuh besarnya. Tidaklah sukar menemukan rumah keluarga Lui di dusun yang jumlah penduduknya hanya di bawah 200 keluarga itu. Apalagi karena keluarga Lui yang pindah dari kota Wan Sian cukup terkenal, bahkan amat dikenal oleh penghuni dusun Liang Okebun. Dengan ramah mereka memberitahu kepada Chin Hon di mana letak rumah keluarga Lui, seolah-olah mereka merasa gembira sekali bertemu dengan seorang tamu keluarga Lui. Rumah itu cukup besar apabila dibandingkan dengan rumah-rumah lain di dusun itu dan terawat rapi dan bersih, juga taman bunga di depan rumah itu penuh dengan bunga-bunga indah, di samping kirinya terdapat sebuah kebun yang ditumbuhi pohon-pohon buah. Nampak sunyi saja ketika Chin Hon pada pagi hari yang tenang itu memasuki pekarangan rumah. Cahaya matahari mulai hangat dan cerah menembus celah-celah daun pohon. Chin hon merasa aneh sekali mengapa, dalam suasana yang demikian penuh kedamaian, dia datang untuk membunuh. Akan tetapi, dendam dalam hatinya haruslah dihanyutkan dalam perbuatan. Dalam pembalasan yang sudah diinginkannya sejak bertahun-tahun, begitu dia tiba di beranda yang nampak sunyi dan kosong, dia mendengar langkah kaki dari dalam. Dia berdiri dan memperhatikan, lalu melihat munculnya seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, berpakaian seperti pelayan, muncul dari dalam dan memandang kepadanya dengan ramah. Air, kiranya ada tamu kata orang itu sambil menghampiri Chin Hon, memandang penuh perhatian lalu melanjutkan, saya belum pernah melihat Kong Chu. Siapakah Kong Chu ini dan ada keperluan apa datang berkunjung? Pertanyaannya tetap ramah dan mengandung keheranan karena bagaimanapun juga dari sikap dan pakaiannya dia dapat menduga bahwa pemuda yang datang ini bukanlah seorang pemuda dusun itu bahkan sama sekali bukan seorang pemuda petani